Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vito Ardina. Kali ini saya akan berbagi cara membuat konektor masker multifungsi bisa jadi gelang dengan bahan utama kristal labu dan diamond cangkang. Seperti ini. Simak terus ya videonya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 46 buah kristal labu ukuran 6 mm, 12 buah diamond cangkang ukuran 14 cc, 2 buah kait udang ukuran 16 mm, 2 buah kodokan, 2 buah ring ukuran 5 mm, 3 buah stopper merica, dan string kabel dipotong 50 cm. Alat yang dibutuhkan: tang pembulat, tang penjepit, dan tang potong. Langkah pertama, string kabel ditekuk menjadi 2. Lalu dimasukkan stopper merica. Setelah itu dijepit dengan tang penjepit. Kodokan dimasukkan. Ring dan kait udang juga dipasang terlebih dahulu. Cara memasangnya: lubang kodokan dikaitkan dengan lubang string kabel dan dikaitkan dengan lubang kodokan satunya. Lalu kait udang dipasang. Kita jepit ringnya. Selanjutnya kita mulai merangkai rangkaian maniknya. Yang pertama dimasukkan adalah kristal labu. Lalu diamond cangkang. Diamond cangkang ini memiliki 4 lubang. Kita masukkan secara silang ya. Nah, seperti ini memasukkannya. Oke, kita tarik string kabelnya. Setelah itu, dimasukkan kristal labu di sisi kanan 2 buah, di sisi kiri 2 buah. Seperti ini ya. Lalu setelah itu diamond cangkangnya dimasukkan secara silang. Rangkaian ini diulang sebanyak 11 kali.
Setelah selesai rangkaian maniknya, dimasukkan kodokan. Kodokannya agak dibuka sedikit supaya mudah saat menjepit stopper. Lalu dimasukkan 2 stopper merica. Kenapa saya pakai 2? Karena supaya lebih kuat untuk menguncinya. Lalu dimasukkan lagi string kabelnya ke dalam lubang stopper. Ditarik ya string kabelnya, lalu dimasukkan juga ke dalam lubang kodokan dan lubang manik kristal yang paling ujung. Lalu kita tarik menggunakan bantuan tang. Setelah itu kita jepit stopper mericanya. Setelah dirasa cukup kuat, lalu kita tutup kodokannya. Sebelumnya dipasang ring dan kait udangnya terlebih dahulu. Cara pasangnya seperti di awal tadi ya. Lubang kodokan dimasukkan ke dalam lubang string kabel, lalu dimasukkan lagi ke dalam lubang kodokan satunya. Setelah itu, kait udangnya dipasang. Kita tutup ringnya. Jangan lupa dipotong string kabelnya. Hati-hati saat memotong string kabel ya. Jauhkan dari mata kita. Nah, sudah jadi konektor maskernya. Rangkaian manik ini juga bisa dijadikan sebagai rangkaian gelang. Kalau untuk gelang cukup satu saja, kait udangnya yang dipasang. Nah, cantik ya. Bisa juga jadi gelang. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.